You ready to pray? Yes. Alhamdulillah. We are all about to pray. Ten, 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 ten. We pray. Hand with our feet down and we stay. We are all about to pray. Let's pray before Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah berdoa. Sekarang teman-teman berfokus lagi. Teman-teman yang tadi belum melafazkan doa, ada nih tadi beberapa teman kita yang belum melafazkan doa, silakan teman-teman berdoa dulu. Nih, teman-teman, hari ini kita itu melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin itu kita sampai di pembelajaran ketiga, subtema yang kedua ya. Hari ini kita melanjutkan di pembelajaran yang keempat. 4 dan 5 insya Allah hari ini ya, kalau waktunya cukup. Nah, teman-teman sudah siap belum buku, tematik, dan juga alat tulisnya? Oh, alhamdulillah sudah. Nah, sekarang kita akan belajar di pembelajaran yang keempat. Masih di subtema yang sama. Subtema kedua ini tentang apa sih teman-teman? Subtema kedua ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nih, hari ini di pembelajaran keempat, teman-teman bisa dilihat bukunya di halaman 76. Sudah dibuka bukunya halaman 76? Sudah. Udah. Di halaman 76 ini ada teks yang judulnya makanan dan kesehatan. Nih, ada hubungannya nggak sih antara makanan dan juga kesehatan pada manusia? Kita baca sama-sama ya teks yang ada di halaman 76. Teman-teman boleh bacakan dengan lantang, dengan suara yang nyaring. Sama-sama kita membaca supaya semua teman-teman juga membaca. Teksnya itu dimulai dari halaman 76 sampai dengan halaman 77, teman-teman. Silakan teman-teman boleh baca teksnya. Dengan judul Makanan dan Kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri dari Edo, Dayu, dan Siti. Nah, ini kelompoknya dibagi dua ya teman-teman ya. Ada kelompok satu Udin, Lani, sama Beni. Kelompok duanya ada Edo, Dayu, sama Siti. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua teman-temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak yang terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, nih, saat bermain ini, saat bermain tarik tambang ini, ternyata Edo ini terjatuh, teman-teman. Karena tertarik oleh kelompoknya Udin. Teman-temannya merasa kaget karena biasanya Edo itu kuat. Karena Edo itu adalah salah satu teman yang paling kuat di antara yang lain. Nah, tapi kali ini Edo terjatuh. Nah, teman-temannya yang lain kaget, kemudian akhirnya menolong Edo dan juga menghibur Edo. Di halaman berikutnya, teman-teman, di halaman 77. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, ternyata teman-teman, nih
Edo itu anak yang kuat, biasanya dia paling kuat di antara teman-temannya. Karena pagi itu Edo lupa sarapan, akhirnya Edo badannya lemas. Sehingga saat bermain tadi tertarik oleh temannya sehingga jatuh. Nah, berarti makanan ini ada kaitannya ya teman-teman ya dengan kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman mau kuat, mau supaya teman-teman bisa kuat melakukan aktivitas dan kegiatannya teman-teman, teman-teman harus mengawali kegiatan harinya teman-teman di pagi hari itu dengan sarapan. Sarapannya sarapan apa sih biasanya teman-teman kalau pagi hari? Coba Bu Ratna mau tanya sama teman-teman. Kalau pagi hari biasanya Naila sarapannya apa Naila? Roti. Roti. Minum susu gak Nay? Oh enggak, kalau Naila sarapannya roti. Kalau Rania, Rania sarapannya apa Rania? Boleh di-unmute suaranya sayang? Biasanya sarapannya apa Rania? Boleh di-unmute dulu suaranya, teman-teman? Enggak. Sarapannya apa? Rania sarapan sereal aku. Oh, kalau Rania sarapannya sereal. Berarti pakai susu serealnya atau serealnya aja? Pakai susu. Pakai susu. Nah, kalau Kak Rania sarapannya sereal sama susu. Kalau Alam sarapannya sama apa, Alam? Bebek. Oh, pakai bebek. Di apa nih masaknya? Digoreng atau dibakar? Di ini, di sambal. Oh, bisa pakai sambal sarapannya. Hah. Pakai nasi enggak? Pakai. Oh iya, kalau teman-teman makannya nasi, jangan lupa pakai lauk pauk, pakai sayur juga ya teman-teman ya. Coba yang lain di sini. Najih, sarapannya apa Najih? Suaranya boleh di-unmute dulu Najih. Unmute dulu suaranya Najih. Nasi sama sayur sop. Oh, nasi sama sayur sop. Azmi, sarapan apa Azmi? Di-unmute suaranya Azmi. Enggak, Bu. Azmi sarapan enggak? Azmi sarapan enggak? Sarapan. Sarapannya sama apa Azmi? Makan nasi, makan bubur, atau makan roti, atau minum susu aja? Bubur. Oh, Azmi sarapannya bubur, bubur ayam ya? Kalau Aisyah, Aisyah sarapan enggak Aisyah? Sarapan. Sarapannya apa nih Aisyah? Oh, alhamdulillah nih ada Fauzi juga nih. Fauzi sarapan enggak Fauzi? Sarapannya apa Fauzi? Di-unmute suaranya Fauzi. Tidak bisa dengar suaranya nih. Alhamdulillah berarti di sini teman-teman semua sarapan ya pagi hari ya. Supaya teman-teman bisa kuat melakukan aktivitas, supaya teman-teman mendapatkan energi, teman-teman harus sarapan. Sarapannya seperti kemarin yang sudah disampaikan ya, kalau kita itu harus makan makanan yang bergizi, yang memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Harus makan makanan yang mengandung protein. Harus memakan misalnya makanan pokoknya boleh nasi, boleh roti, boleh kentang, atau yang lainnya. Kemudian teman-teman juga makan lauk yang mengandung protein untuk membantu pertumbuhan ototnya teman-teman. Kemudian harus makan sayur, harus makan buah. Makanan-makanan itu yang harus dimakan sama teman-teman setiap hari ya, supaya badannya sehat dan juga kuat. Kita masuk di halaman 77. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan teks yang sudah teman-teman baca tadi dan juga sesuai dengan pembiasaan atau yang dilakukan sama teman-teman. Ada, kita lihat ada 7 pertanyaan teman-teman yang harus teman-teman jawab. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Teman-teman boleh langsung jawab di buku. Dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara. Tuh, anak-anak SD Nusantara itu tadi lagi ngapain sih teman-teman? Boleh teman-teman langsung jawab ya. Apakah anak-anak SD Nusantara tadi sedang melakukan kegiatan olahraga, kegiatan bermain,
sedang bermain apa mereka? Boleh dituliskan langsung di halaman 77 ya teman-teman ya. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Edo mengadu kesakitan? Apa Edo merasa mengadu kesakitan? Apa karena terjatuh atau karena yang lain halnya? Tuh, kenapa Edo mengadu kesakitan? Teman-teman, kalau teman-teman bisa menjawab dengan kalimat yang lengkap atau menceritakannya kembali, itu juga boleh ya. Misalkan, mengapa Edo mengadu kesakitan? Karena terjatuh. Dan apa alasannya terjatuhnya karena apa? Apa karena terpeleset atau karena ditarik temannya atau apa? Teman-teman kalau bisa menjelaskan lebih detail lagi, teman-teman boleh tulisannya dengan lebih jelas ya. Kenapa Edo jatuh? Mengapa Edo kesakitan? Dan kenapa dia bisa kesakitan? Teman-teman juga boleh jelaskan. Yang ketiga teman-teman, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Nih, yang dilakukan sama teman-temannya Edo apa ya saat Edo kesakitan? Ya, apakah membiarkannya? Apakah membantunya? Apakah mengejeknya? Apakah menghiburnya? Oh, silakan teman-teman tulis ya. Ibu, sudah tulis. Udah ditulis, hebat nih. Alam ya udah ditulis nih. Udah selesai ya, Alam? Ya. Sampai nomor 7, nanti kita bacakan ya. Nanti Bu Ratna juga mau tanya nih jawabannya teman-teman. Sekarang kita lanjut nih, pertanyaan yang keempat teman-teman di halaman 78. Yang keempat, nih pertanyaannya untuk teman-teman. Jadi teman-teman jawab pertanyaan ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan teman-teman hari ini. Apakah tadi teman-teman itu sarapan dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau tidak? Nanti teman-teman tuliskan ya. Yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, ini teman-teman bisa jawab. Apakah tadi teman-teman sarapan dulu sebelum kegiatan pembelajaran atau tidak? Kalau teman-teman sarapan, teman-teman boleh jawab sarapan. Kalau tidak, teman-teman tidak apa-apa. Teman-teman jawabkan tidak sarapan. Nomor 5 dan nomor 6 itu jawabannya masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 4 ya. Kalau nomor 4 itu ditanyakan apakah sarapan atau tidak, nomor 5 dijelaskan lagi nih. Kalau teman-teman menjawab tidak, kenapa nih alasannya? Apa nih alasannya teman-teman? Kenapa teman-teman tidak sarapan? Apakah karena kesiangan? Apakah karena teman-teman belum ada yang menyiapkan sarapannya? Atau apa? Alasannya ditulis ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tadi pagi sarapan, alasan ini tidak perlu ditulis di nomor 5. Kemudian di yang nomor 6, jika teman-teman menjawab iya, kalau tadi pagi teman-teman sarapan, maka tuliskan makanan yang teman-teman makan saat sarapan tadi. Jadi nomor 5 dan 6 ini dipilih dijawabnya salah satu ya. Kalau teman-teman tadi pagi sarapan, teman-teman jawabnya nomor 6. Nomor 5-nya tidak dijawab, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tadi tidak sarapan, teman-teman jawab yang nomor 5, nomor 6-nya tidak dijawab, tidak apa-apa. Setelah selesai 4, 5, dan 6, kemudian yang terakhir di nomor 7 pertanyaannya, apakah makanan yang kamu makan saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, yang nomor 7 ini boleh dijawab nih teman-teman. Makanan yang teman-teman makan saat sarapan itu sudah termasuk makanan yang bergizi atau belum? Tadi disebutkan ada yang makannya roti, ada yang sereal, ada yang makannya bebek, ada yang makannya bubur, ada yang makannya sayur sop. Itu termasuk ke makanan yang bergizi atau bukan teman-teman? Teman-teman bisa tuliskan ya. Teman-teman sudah tahu kemarin makanan yang bergizi apa saja, yang boleh dimakan setiap hari apa saja, yang tidak baik dikonsumsi setiap hari apa saja. Nah, yang dimakan sama teman-teman saat sarapan tadi itu termasuk ke makanan yang sehat dan bergizi atau bukan? Silakan teman-teman tuliskan di halaman 78. Sudah. Ih, hebat. Coba Bu Ratna mau tanya lagi sama teman-teman. Yang tadi belum menjawab nih pertanyaannya. Belum Bu Ratna tanya. Ada Naila nih. Naila. Oh, Naila tadi udah ya. Ainun. Ainun, coba Bu Ratna mau tanya sama Ainun. Ainun tadi pagi sarapan tidak? Suaranya di-unmute dulu, Nun. Sarapan di-unmute, sayang.
Ainun sarapannya apa tadi pagi? Jamur crispy. Oh, sama jamur crispy. Ainun makannya sayur nih pagi tadi, jamur. Kemudian di sini ada Tazki dan Ketura. Tazki dan Ketura, pagi tadi sarapan enggak? Ketura tadi sarapan buah. Oh, sarapannya buah. Oh, hebat. Ketura sama Tazki sarapannya buah. Ada siapa lagi nih di sini? Ada Ara ya? Ara. Assalamualaikum Abraham. Abraham, pagi tadi sarapan enggak nih? Waalaikumsalam Bu, Abrahamnya di rumah Bu. Oh, Aranya di rumah. Oke, kalau gitu yang lain. Yang lain nih ada Satria. Satria tadi sarapan enggak Satria? Sarapan. Sarapannya apa Satria? Ayam goreng. Ayam goreng. Oh, Satria sarapannya ayam goreng. Wah, ada yang sedang sarapan nih teman-teman. Ada Claribel yang lagi sarapan kayaknya nih. Claribel? Claribel sarapan apa pagi ini? Bu. Oh, Firza juga lagi sarapan, disuapin nih kayaknya Firza nih ya. Sarapan apa Firza Claribel? Sereal. Kalau Firza sarapan apa? Boleh ditulis ya jawabannya ya. Kalau teman-teman sarapan, teman-teman sarapannya apa? Kita lanjut ya teman-teman ya. Nih Aca nih, Aca sarapan apa pagi tadi Aca? Sampai 78 ditulis. Latisha, sarapan apa tadi? Boleh diaktifkan suaranya Latisha. Sarapan buah pisang. Oh, sarapannya buah pisang nih kalau Latisha. Banyak nih yang sarapannya buah tadi ya. Ada Tazki, Ketura sama Latisha. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Sekarang kita masuk di halaman 79. Halaman 79 nih. Ada Siti, Edo, Dayu, dan teman-temannya yang memiliki makanan kegemaran atau makanan kesukaannya masing-masing. Nih, setiap orang itu pasti punya kesukaan atau punya makanan favorit ya teman-teman ya. Kesukaannya itu pasti berbeda-beda. Ada misalnya yang sukanya seperti Siti dan juga Dayu. Kalau di sini, Siti itu sukanya sayur. Sayur bayam, kalau Dayu itu sukanya sayurnya itu wortel. Nih, kedua makanan yang dimakan mereka itu merupakan makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nih, semuanya tadi di sini suka sapi, jenis sayuran yang mereka suka itu berbeda ya. Kalau Siti itu sukanya bayam, kalau Dayu itu sukanya wortel. Nah, jenis sayurannya ini berbeda, tetapi makanan kesukaannya. Jadi kalau teman-teman kita memiliki makanan kesukaan yang berbeda, kita harus menghargainya ya teman-teman ya. Ya, tidak boleh kita mengejek atau meledek teman-teman kita, misalkan teman kita nggak suka bayam atau teman kita sukanya itu wortel, terus kita nggak suka, terus kita bilang ih wortel itu nggak enak loh, kita nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Kita tetap harus menghargai karena setiap orang itu memiliki kesukaan masing-masing, tidak sama tuh dan kesukaannya itu tidak sama, setiap orang-orang berbeda. Lanjut nih, ada Lani dan juga Udin. Halaman berapa? Halaman 29. Lani berapa? Suka ikan. Udin lebih suka. Udin suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, kalau yang tadi sayur nih kesukaannya yang berbeda. Kalau sekarang lauknya, kalau Lani sukanya ikan, kalau Udin sukanya daging nih. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda, tetapi mereka saling menghargai. Kemudian yang ketiga nih, ada Edo dan juga Beni. Kalau Edo ini suka kentang, sedangkan Beni suka roti.
Kedua makanan itu sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nih, makanan pokoknya yang disukainya berbeda. Kalau Edo itu sukanya kentang, teman-teman. Kalau Benny itu sukanya roti. Tetapi mereka saling menghargai. Nah, sekarang teman-teman lihat di halaman 80. Nih, apa sih makanan kesukaan teman-teman? Nih, teman-teman bisa tuliskan ya. Apa makanan kesukaan teman-teman? Kemudian apakah makanan yang teman-teman suka itu termasuk ke dalam makanan yang sehat dan bergizi? Kemudian teman-teman ceritakan ya di halaman 80. Misalnya di sini Bu Ratna akan tuliskan contoh. Misalnya tadi ada siapa ya di sini ya? Misalnya ada Udin yang suka daging. Nih. Makanan kesukaanku adalah daging. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Daging termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Karena daging itu mengandung protein, mengandung mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang bisa membantu menguatkan otot dan juga menambah Bu Ratna. Kesehatan. Iya teman-teman. Ratna. Iya. Yang sehat. Iya. Apa kesukaannya teman-teman? Teman-teman bisa jawab sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Kalau misalkan teman-teman sukanya ikan, atau teman-teman sukanya ayam, atau teman-teman sukanya roti, teman-teman sukanya sereal. Teman-teman bebas tuliskan makanan yang teman-teman suka di halaman 80, dan kemudian teman-teman berikan juga informasinya. Apakah teman-teman makanan yang teman-teman suka itu termasuk ke dalam makanan yang sehat dan bergizi? Sukanya lobster. Saya tuliskan, ceritakan. Kalau itu termasuk ke dalam makanan yang bergizi, teman-teman tulis aja. Makanan yang aku suka termasuk makanan yang bergizi. Karena mengandung protein. Karena mengandung serat. Misalnya seperti itu. Karena banyak mengandung vitamin. Makanan yang kesukaanmu, apakah makanan yang teman-teman lebih suka buah dibanding dengan ikan misalnya. Berarti teman-teman tuliskan. Makanan kesukaanku adalah buah, karena buah mengandung vitamin. Gitu. Saya teman-teman membuat cerita ya. Menceritakan makanan kesukaannya teman-teman di halaman 80. Dan sampai Bu. Alhamdulillah Aisyah sudah selesai. Apa makanan kesukaannya Syah? Sayur kacang panjang. Sayur kacang panjang. Sayur kacang panjang itu termasuk makanan yang sehat dan bergizi gak sih? Enggak. Iya dong. Iya ya, sayur-sayuran itu termasuk ke dalam makanan yang sehat dan bergizi. Sayur itu banyak mengandung serat. Kemarin juga ada yang mengandung mineral, mengandung vitamin ya teman-teman ya. Jadi termasuk ke dalam makanan yang sehat. Gimana teman yang lain? Ada yang kesulitan untuk membuat cerita dan menjelaskan makanan kesukaannya? Sudah Bu. Sudah? Teman-teman sudah semua ya? Kalau teman-teman sudah semua, kita lihat di halaman 81. Ini ada permainan kijang dan rusa. Kijang dan rusa ini dimainkan secara berkelompok. Tapi karena kita di rumah masing-masing dan tidak bisa melakukannya kelompok, dengan berbaris, kita akan coba tetap bermain, tapi tidak dengan kelompok. Coba teman-teman buka bukunya halaman 81. Halaman 81. Bu, kayaknya nggak jelas. Kayaknya nggak jelas. Gimana? Sekarang sudah lebih jelas? Atau masih terputus-putus? Sudah. Oh, baik.
Nanti kalau nggak jelas lagi teman-teman bicara ya, supaya nanti bisa diperbaiki juga sama Bu Ratna. Nih teman-teman, di halaman 81 ini ada permainan. Nama permainannya Kijang dan Rusa. Nah, teman-teman bisa baca ya. Kita baca dulu sama-sama. Habis ini baru kita permainan. Nah, anak-anak berdiri dalam dua baris. Nih teman-teman, jadi permainan Kijang Rusa ini dibagi ke dalam dua kelompok ya. Kelompok pertama ada kelompok Rusa, kelompok kedua ada kelompok Kijang. Mereka berdiri saling berhadapan. Nah, buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Jadi membuat garis dulu nih. Depan barisannya, karena ini permainan dilakukan secara kelompok, berarti buat garis itu di depan kelompoknya berdiri. Kemudian ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama Rusa, deretan yang lainnya diberi nama Kijang. Nah nih, satu baris ini namanya baris kelompok Rusa, satu kelompok ini namanya baris kelompok Kijang. Apabila guru memanggil Kijang, maka deret Kijang itu melompat ke depan. Nih, kalau bu guru bilang Kijang, berarti kelompok Kijang maju. Kalau bu guru bilang Kijang maju, kelompok Rusanya mundur, teman-teman. Begitu pun sebaliknya. Kalau Bu Ratnanya bilang kelompok Rusa, pasti kelompok Rusanya maju, kemudian kelompok Kijangnya mundur. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya. Kalau Kijang ini yang disebut, yang Kijang maju, yang Rusa mundur. Tapi kalau Bu Ratna bilangnya Rusa, berarti Rusanya maju, Kijangnya mundur. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah kelompok yang menang. Ini adalah pemenangnya. Sekarang kita coba ya. Kita bagi dua kelompok. Nanti teman-teman setelah ini boleh berdiri. Boleh berdiri, bersiap dulu berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Yang belum diaktifkan, videonya boleh diaktifkan dulu ya teman-teman ya. Ayo Ainun boleh berdiri. Teman-teman yang lain yang belum berdiri boleh berdiri. Lutfi boleh berdiri, Lutfi. Bu Ratna akan bagi dua kelompok. Tapi kita tidak pakai garis karena kita tidak berdekatan jaraknya ya. Tapi di rumahnya masing-masing. Bu Ratna bagi kelompok. Dua kelompok. Yang pertama kelompok Ihwan. Yang kedua kelompok Ahwat. Kelompok Ihwannya itu Bu Ratna jadikan rusak. Ya, yang laki-laki itu Rusa, yang perempuan itu Kijang ya. Jadi nanti kalau Bu Ratna bilang Rusa, berarti laki-lakinya melompat maju, perempuannya melompat ke belakang. Tapi kalau Bu Ratna bilang Kijang, berarti yang perempuan melompat ke depan, yang laki-laki melompat ke belakang. Teman-teman boleh berdiri. Bu Ratna mau lihat nih nanti siapa yang melompatnya benar dan salah. Nih, siapa yang menang dan siapa yang belum menang hari ini. Boleh berdiri Aca. Boleh berdiri Taski dan Ketura. Nah, ingat ya, teman-teman laki-lakinya Rusa, teman-teman perempuannya Kijang. Kita coba dulu, kalau Bu Ratna bilang Rusa, teman laki-lakinya maju, teman perempuannya mundur. Kalau Bu Ratna bilang Kijang, teman-teman perempuannya maju, teman-teman laki-lakinya mundur. Nah, mulai. Konsentrasi. Rusa. Oh, masih ada yang belum. Kalau Bu Ratna bilang Rusa, yang laki-lakinya maju, yang perempuannya mundur ya. Rusa. Ya. Hati-hati ya, pastikan di sekitar teman-teman aman ya. Pastikan tidak ada barang-barang di depan atau di belakang teman-teman. Khawatir aku nabrak laptop tahu. Oh, berarti boleh lebih mundur lagi, sedikit lagi. Nabrak lupa. Kijang. Nah, Kijang siapa ya Kijang? Kijangnya perempuannya maju, laki-lakinya mundur. Ulangi lagi, Kijang. Terlalu dekat dengan meja, boleh lebih mundur sedikit ya. Atau yang di belakangnya ada barang-barang, boleh dikepinggirkan dulu barang-barang. Bu Ratna ulangi lagi. Rusa. Kijang. Kijang. Kijang.
Lusa. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita coba lagi ya untuk bermain. Insya Allah nanti kalau sudah normal kita di sekolah bisa mainkan ini sama-sama. Kok nama aku masih ini? Sekarang masuk di pembelajaran ini. Halaman 85. Di halaman 83. Di sini ada gambar Udin. Udin yang sedang bermain sepeda. Ada dua gambar nih teman-teman. Kita perhatikan ya. Saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Nih, Udinnya saat kecil sepedanya masih roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar nih. Sepedanya Udin sekarang sudah roda 2 dan ukuran sepedanya sudah lebih besar. Oh, Naji, Naji main sepeda nih. Naji masih roda 3, Naji. Naji fokus ya. Teman-teman yang lain juga fokus. Saat masih kecil, Udin masih pakai sepeda roda 3. Sedangkan saat Udin sudah besar, Udin bisa naik sepeda roda 2 dan ukuran yang lebih besar. Dari kedua gambar ini, teman-teman bisa temukan perbedaannya tidak, teman-teman? Coba. Bisa menemukan perbedaan dari kedua gambar ini? Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, ini teman-teman ya. Kita lihat. Nih, gambar yang pertama ini Udin masih kecil, sedangkan gambar yang kedua ini Udin sudah besar. Berarti dari gambar ini Udin mengalami pertumbuhan. Selain itu, di sini saat kecil Udin belum bisa menyeimbangkan tubuhnya ketika naik sepeda. Jadi Udin masih perlu bantuan roda 3 untuk naik sepeda. Sedangkan saat Udin sudah lebih besar di sini, Udin bisa naik sepeda roda 2 karena Udin sudah bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Nih, di sini berarti pada gambar ini Udin itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Nih, gambar yang kedua. Ada Edo sedang bermain bola. Siapa yang bisa menceritakan dari gambar kedua ini? Boleh angkat tangannya atau sebutkan namanya. Siapa yang bisa menceritakan dari gambar kedua ini? Claribel. Claribel langsung angkat tangan. Boleh Claribel. Nih, dari kedua gambar ini yang sudah diamati. Sejak Udin masih kecil itu sekarang udah 8%. 8%. Sekarang udah bisa menang. Ya, betul sekali. Di saat Udin kecil, Udin masih main bolanya sendirian. Baru belajar menendang bola. Tapi saat Udinnya sudah besar, Udin bisa bermain bola bersama teman-temannya atau membuat tim nih. Kemudian cara bermainnya Udin juga sudah lebih hebat. Nih, saat Udin besar, sekarang Udin sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin olahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Tuh, jadi olahraga itu manfaatnya selain tubuh kita menjadi lebih kuat, kita juga bisa menjadi lebih tinggi. Nah, teman-teman nih, supaya teman-teman pertumbuhannya bagus, maka teman-teman juga harus rajin olahraga ya, supaya bisa menjadi anak yang kuat, bisa menjadi anak yang sehat, selain itu juga bisa lebih tinggi katanya nih kalau kita olahraga. Gambar yang ketiga teman-teman di halaman 84. Ini ada Siti, ada Dayu, kemudian ada Meli. Coba siapa yang mau menceritakan dari gambar yang ini? Boleh angkat tangannya atau sebutkan namanya? Akila, Bos. Akila. Akila boleh, Akila. Oh, Fazila boleh, Fazila. Fazila, iya maaf salah dengar Bu Ratna. Boleh Fazila. Senang berolahraga, lari di pagi lari kayu, senang olahraga renang. Lani senang kata orang olahraga kesukaan mereka berbeda-beda, walaupun berbeda namun mereka tetap cukup bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman mereka senang hibur pada
saat tak ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, kita selalu bekerja sama. Iya. Makasih Fazila nih. Di sini kegemarannya teman-teman perempuan di sini berbeda-beda nih. Kalau Siti itu sukanya lari pagi, kalau Dayu itu sukanya berenang, kalau Lani itu sukanya bermain lompat tali. Nih, kegiatan olahraga yang mereka gemari ini berbeda-beda, tetapi mereka saling mendukung atau saling menghargai kesukaan teman-temannya yang lain nih. Jadi walaupun kesukaan mereka berbeda, mereka tetap rukun dan juga bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika teman yang lain merasa kesulitan. Mereka saling menghibur saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka juga selalu bekerja sama teman-teman. Masih ada pertanyaan teman-teman di halaman 85. 85, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih kita itu harus menghargai perbedaan? Ini kayak tadi, temannya itu punya makanan kesukaan yang berbeda, punya kesukaan olahraga yang berbeda. Kita itu harus saling menghargai. Nah, sekarang ditanya kenapa sih kita itu harus saling menghargai? Ada yang tahu? Kenapa sih kita harus menghargai perbedaan? Misalnya karena menghargai perbedaan orang lain, kita kehidupan yang rukun, atau karena menghargai perbedaan kita bisa lebih hidup rukun, lebih ya, bisa hidup rukun. Kemudian ada lagi, selain hidup rukun karena menghargai perbedaan, kita juga bisa menambah erat tali persaudaraan. Kemudian hidup juga akan lebih nyaman kalau kita saling menghargai perbedaan. Boleh teman-teman tulis ya. Tuh, manfaatnya juga apa? Manfaat yang kalian dapatkan ketika hidup rukun. Kalau kita rukun itu apa sih yang kita dapat? Apakah ketenangan? Apakah rasa nyaman? Nah, teman-teman bisa tuliskan ya. Apa manfaat dari cara makan jika hidup rukun? Dan mengapa kita perlu bekerja sama? Nih, kerja sama. Kenapa sih kita itu harus kerja sama? Supaya pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih terasa ringan ya teman-teman ya. Oke, dari tiga pertanyaan ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita itu harus saling menghargai agar tercipta kehidupan yang rukun ya teman-teman ya. Nah, sekarang manfaatnya apa sih kalau hidup kita rukun? Nah, kalau kita hidupnya rukun itu, hidup kita akan terasa lebih nyaman. Kemudian kita akan menambah persaudaraan, menambah erat tali persaudaraan kita. Kemudian akan tercipta juga persatuan dan juga kesatuan. Kemudian kenapa kita perlu bekerja sama? Ya, pekerjaan lebih ringan dan lebih cepat selesai. Question. Ada pertanyaan teman-teman? Nih, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk di olahraga kesukaan di halaman 86. Apakah teman-teman mempunyai? Apakah teman-teman selalu hidup rukun? Nah, apakah teman-teman memiliki kesukaan olahraga? Coba tanyakan kesukaan teman-temanmu. Nah, sekarang kita mau bertanya ya sama teman-teman ya. Apa sih olahraga kesukaannya? Kemudian nanti teman-teman bisa tulis ya. Teman-teman pilih 5 orang nama temannya. Kemudian tuliskan olahraga kesukaannya di buku teman-teman halaman 86. Pak, Rata tanya. Bu Rata tanyakan satu-satu ya sama teman-teman ya. Murata, ya. Kesukaan. Oke, satu-satu ya. Nih, yang pertama.
Yang pertama di sini ada siapa ya? Sebentar ya. Di sini yang pertama, Claribel. Claribel olahraga kesukaannya apa, Kla? Sepeda. Naik sepeda. Kemudian ada siapa lagi di sini ya? Ada Ainun. Ainun olahraga kesukaannya apa, Nun? Olahraga. Ya, olahraganya apa? Apakah berenang, apa naik sepeda atau main basket atau olahraga yang lain? Ainun paling suka olahraga apa? Jalan. Berjalan. Apa? Berjalan. Suka berjalan. Kalau lari suka enggak, Nun? Suka. Juga berjalan berlari ya. Aubrey. Aubrey, Aubrey suka olahraga apa, Aubrey? Berenang. Aubrey sukanya berenang. Kalau Azmi. Apa kali suka olahraga apa, Azmi? Berenang. Azmi olahraga apa, Azmi? Berenang. Berenang. Kalau Fauzi, Fauzi suka olahraga apa, Fauzi? Fauzi olahraga kesukaannya apa? Sepedahan. Sepeda. Kemudian ada lagi siapa di sini ya? Ada Raga. Fauzi olahraga kesukaannya apa, Raga? Berenang juga sih sama. Berenang, oke nggak? Raga tulis ya, nanti teman-teman boleh pilih 5 orang temannya ya, yang untuk teman-teman tulis di bukunya. Aisyah. Aisyah suka olahraga apa, Aisyah? Berenang. Berenang tuh banyak nih yang suka berenang di sini. Ada Firza. Firza suka olahraga apa, Firza? Lari. Boleh diulangi, Firza? Lari. Oh, lari. Firza sukanya olahraganya lari. Kemudian ada Acila. Acila suka berenang. Berenang juga. Lanjut lagi. Di sini ada siapa ya? Naila. Naila suka apa, Naila? Olahraganya Naila? Berenang. Aku berenang lagi. Kemudian ada Aca. Naila. Aca ya, Burata tulisnya Aca ya di sini ya. Aca suka apa, Ca? Main sepeda. Aca sukanya sepeda. Ada lagi di sini. Alam. Alam suka apa, Lam? Olahraganya? Bulu tangkis. Oh, Alam sukanya bulu tangkis, teman-teman. Nih, ada Niko. Niko suka apa, Niko? Oh, Niko basket nih. Oh, ada yang basket, ada yang bulu tangkis. Ada lagi. Siapa nih, Nadine? Nadine suka olahraga apa, Nadine? Sepeda. Nadine suka sepeda, teman-teman. Kemudian Latisha. Latisha suka olahraga apa, Latisha? Lari. Oh, Latisha suka lari. Fazila suka olahraga apa, Fazila? Sepeda. Sepeda. Ada lagi Rania. Rania suka apa, Rania? Berenang. Apa, Rania? Berenang. Aku. Ya, teman-teman yang lain, Bu Ratna tidak cukup untuk menuliskannya. Bu Ratna tanya satu-satu ya. Nggak apa-apa nggak ditulis ya. Ya. Ada Satria. Satria suka olahraga apa, Satria? Sepak bola. Kalau Elo, suka olahraga apa, Elo? Bola juga. Oh, Elo apa, Elo? Elo suka olahraga apa, Elo? Aku suka.
tunggu kakak. Terputus nih Elo. Bu Ratna belum bisa dengar yang jelas. Boleh diulangi lebih keras lagi. Elo, olahraga kesukaannya apa? Sepeda. Oke, Naji. Naji, olahraga kesukaannya apa, Naji? Senang. Senang. Ada Taski sama Ketura. Apa olahraga kesukaannya nih, Taski Ketura? Berenang. Kompak sekali. Safa, olahraga kesukaannya apa, Safa? Boleh aktifkan suaranya, Safa. Sepeda. Arya, apa olahraga kesukaannya, Arya? Panah, memanah. Amel, apa olahraga kesukaannya, Amel? Apa tuh, Bu? Amel, apa olahraga kesukaannya? Ilmi, apa olahraga kesukaannya, Ilmi? Jogging. Oh, jogging, lari. Masya Allah. Ini yang SPC 09 siapa ya? SPC 09 siapa ya? Bu Ratna belum tahu nih. Videonya boleh diaktifkan. Lutfi, olahraga kesukaannya apa, Lutfi? Lari. Aduh, lari. Ratu, Ratu olahraga kesukaannya apa, Ratu? Setelah sekian lama berkelana, saya bersepeda. Oh, bersepeda. Siapa di sini yang belum menyebutkan ya? Itu sampai di rumah. Ini Bibi. Siapa? Oh, Fahri. Fahri. Oppo A520 Fahri ya? Fahri, apa olahraga kesukaannya Fahri? Berenang. Oh, Fahri berenang. Banyak nih teman-teman yang olahraganya kesukaannya berenang ya? Siapa lagi yang belum ya di sini ya? Yang tadi belum tampil videonya, SPC 049 itu siapa ya? Boleh diaktifkan dan videonya? Dengan Pak siapa Anda? Dengan siapa SPC 049? Berarti sudah semua ya menyebutkan olahraga kesukaannya? Tidak sopan sekali Bapak. Tidak dibalas omongan kita. Benar-benar nih harus dikejar nih orang kayak gini nih. Sudah dituliskan ya. Misi Pak SCP, enggak apa, kenapa enggak mau dibales, kenapa enggak ada mukanya. SCP 049 itu ada. Beneran kok, ini orang enggak seneng ngajak gendut nih. Ngajak gendut nih. SCP. Kita lanjutkan teman-teman. Nih, kita lanjutkan di halaman 89 teman-teman. Buka bukunya halaman 89. Di halaman 89 ini kita akan belajar pengurangan dengan teknik tanpa meminjam teman-teman. Nih, teman-teman boleh di-mute dulu suaranya ya. Nih, ada pelajaran tentang teknik pengurangan tanpa meminjam di halaman 89. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan. Teman-teman lihat ini. Di buku paketnya teman-teman 89. Boleh di-mute dulu suaranya. Nah, kita hari ini akan belajar pengurangan. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar penjumlahan, kalau penjumlahan itu dengan tanda plus ya teman-teman ya. Ini sekarang kita pengurangan. Teman-teman kalau mengerjakan soal matematika harus teliti ya. Dilihat tandanya apakah ditambah atau dikurangi. Harus teliti membaca soalnya. Apakah itu soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, sekarang kita belajar soal pengurangan tanpa teknik menyimpan teman-teman. Ada angka 5478 dikurangi 1254. Teman-teman suaranya boleh di-mute lagi. Oke,
Nih, teman-teman, sama seperti penjumlahan kemarin, kalau kita mau berhitung itu, menyimpan angkanya harus sejajar ya, teman-teman ya. Antara ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Dan kita mulai menghitungnya dari angka satuan. Nih, dari 5.478 dikurangi 1.254, kita hitung mulai dari angka satuannya. Angka satuannya itu ada 8 dikurangi 4. Ingat ya, jangan sampai menuliskannya posisi terbalik ya teman-teman ya. Pastikan yang atas ini yang dituliskan adalah angka yang sebelah kiri dan yang bawah ini adalah angka yang sebelah kanan. Nih, sekarang teman-teman hitung 8 dikurangi 4 itu berapa? Ingat, 8 dikurangi 4, berarti diambil 4. Berapa sisanya? Teman-teman tulis di bawah angka satuan. Ditulisnya di bawah angka satuan. Kemudian, setelah angka satuannya selesai dihitung, hitung angka puluhannya. Nih, ada angka 70-an dan 50-an. 7 dikurangi 5. Dikurangi 5, berapa sisanya? Teman-teman tulis di bawah sejajar dengan angka puluhan. Kemudian hitung yang angka ratusan. Nah, 400-an dikurangi 200-an. 4 dikurangi 2. Teman-teman tulisnya angkanya sejajar dengan angka ratusannya. 1. Kemudian yang terakhir baru hitung ribuannya. 5.000 kurangi 1.000. 5 dikurangi 1. Sisanya 4, teman-teman tuliskan di bawah ribuan. Berarti jumlah dari 5.478 dikurangi 1.254 itu adalah 4.224. Nah, di sini ada 6. Oh, 6. 1 dikurangi 0. Di sini ada soal, ada 3 soal. Teman-teman 1, 2, 3 di halaman 89. Pengurangan tanpa teknik menyimpan. Silakan teman-teman nanti boleh kerjakan. Tapi sebelum itu Bu Ratna akan jelaskan juga sama teman-teman teknik pengurangan dengan meminjam. Ya. Kalau kemarin teknik penjumlahan dengan menyimpan, sekarang dengan meminjam. Kalau pengurangan ini kita meminjam ke angka sebelumnya. Kalau penjumlahan kita menyimpan di angka berikutnya. Oke teman-teman. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 90. Nih, soal contoh soal pengurangan dengan teknik menyimpan. Nih, 4.249 dikurangi 1.926. Nih, teman-teman perhatikan ya. 9 dengan 6 masih bisa teman-teman dikurangi. 9 dikurangi 6, itu sisanya 3. Kita perlu meminjam, ini masih bisa. 4 dikurangi 2, itu juga masih bisa. 4 dikurangi 2, itu 2. Tapi 2 dikurangi 9, itu tidak bisa teman-teman. Nih, teman-teman cuma punya 2 angka. Tapi mau diambilnya 9. Itu kan tidak bisa ya teman-teman ya. Maka caranya adalah meminjam angka ke angka berikutnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nih, kita pinjam satu angka dari angka 4 ya teman-teman ya. Nih. Lagi. Oh. Nih, kita pinjam satu angka di angka 4-nya. Kita kurangi satu dari angka 4-nya. Kita coret angka 4-nya. Kita kurangi karena akan kita pinjam ya, teman-teman ya. Oh, salah. Angka 4-nya kita kurangi. Kemudian, karena 2 itu tidak bisa, kita ganti angka 2-nya menjadi 12 supaya nanti bisa dijumlahkan. Kita tambah angka 1 di sini teman-teman. Jadi coret-coret, enggak hapus. Oke, teman-teman, kita tambah angka 1 di depan angka 2-nya ya teman-teman ya. Nih, karena angka 3-nya ini sudah kita, angka 4-nya ini sudah kita pinjam, ini sisanya tinggal 3 ya teman-teman ya. Di sini tinggal 3 ya teman-teman ya, nanti ribuan, ratusan, puluhan, sampai teman-teman.
Nah, yang duanya ini kita pinjam satu angka dari angka 4 jadi 12. Dan yang angka 4-nya ini kita kurangi satu angka menjadi angka 3. Berarti sekarang sudah bisa nih dikurangi, teman-teman. 12 dikurangi 9 sudah bisa ya. Berapa hasilnya, teman-teman? 12 dikurangi 9? Teman-teman punya 12 angka dikurangi 9 angka. Bisa berapa tuh? Teman-teman punya 12 dikurangi 9. Berapa sisanya? 12 diambil 9. Bisa dihitung mundur. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3. Berarti 12 dikurangi 9 adalah 3. Teman-teman bisa tuliskan hasilnya 3 di sini. Kemudian, angka berikutnya, teman-teman tidak lagi menghitungnya 4 dikurangi 1 ya, tapi 3 dikurangi 1, karena tadi sudah dipinjam satu angka. Yang kedua, berarti 3 dikurangi 1 itu berapa? Ini yang ditanyakan tidak, teman-teman? 2. Atau di halaman 90 ini digambarkannya dengan kotak ya. Nih, ribuan ini, satu kubus ini bernilai 1000. Satu balok ini bernilai, satu persegi ini bernilai 100. Nah, karena tadi angka 2 itu tidak bisa dikurangi 9, maka satu balok ini, satu balok ini dipinjam oleh ratusan. Satu balok ini 1000. Kita pisahkan menjadi persegi, berarti jadi 10 persegi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih di halaman 91. Maka banyaknya kotak ratusan di sini menjadi 12. Tadinya cuma ada 2, tapi karena pinjam satu di sini, berarti ditambah 10 ratusan menjadi 12. Kemudian dikurangi 9. Nah, dikurangi 9 dengan cara dicoret. Kalau ada kotak atau kubusnya seperti ini, bisa dicoret-dicoret, teman-teman ya. Tapi nanti kita lebih sering belajarnya bersusun seperti tadi ya, tidak menggunakan kotak-kotak seperti ini. Untuk ini, teman-teman, ada yang ditanyakan tidak? Kita belajarnya sampai pengurangan dengan teknik menyimpan. Memang gimana, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan untuk pengurangan dengan teknik menyimpan dan dengan teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam? Jadi tugasnya teman-teman hari ini sampai pembelajaran yang kelima ya, teman-teman, sampai halaman 92. Ada yang ingin ditanyakan? Do you have any questions? Jadi pakai dua akun ya. Hai. Ini cukup satu akun ya, Yoni. Oh. Mana? Teman-teman ada yang ditanyakan? Di bawah tidak. Tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan soal ini ya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan sekarang atau nanti teman-teman bisa telepon atau hubungi wali kelasnya untuk bertanya ya. Misalnya karena tadi kurang jelas atau lupa caranya, nanti teman-teman boleh bertanya lagi ya. Oke, teman-teman nanti boleh melanjutkan, tapi sekarang kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Boleh disimpan dulu pensilnya, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Simpan pensilnya, duduk yang rapi, posisikan dirinya untuk berdoa, duduk yang tegak. Berdoa! Berdoa! Siapa itu? Bingung. Iya. Ada yang mau bertanya di sini? Aku, Azmi. Ada apa, Azmi? Sampai. 92. Sampai halaman 92. Sampai pengurangan dengan cara meminjam. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? 92 ya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Sampai bertemu di hari Senin untuk pembelajaran tematik. Pastikan teman-teman menuntaskan tugasnya ya. Minggu ini sampai pembelajaran kelima. Untuk teman-teman yang belum mengirimkan tugasnya kemarin, boleh teman-teman mengirimkan langsung ya. Kalau yang kemarin belum dikirim, boleh dikirim langsung yang pelajaran kemarin dan hari ini. Untuk mengirim tugasnya, teman-teman bisa upload di Google Classroom atau teman-teman boleh langsung kirimkan foto jawabannya teman-teman melalui WhatsApp poli kelasnya masing-masing. Untuk teman-teman yang masih bingung dan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan melalui WA, boleh telepon juga. Kalau memang ada materi yang teman-teman belum pahami atau masih belum mengerti. Oke, sampai di sini Bu Ratna tutup dulu ya kegiatannya sama-sama kita. Sudah siap untuk berdoa teman-teman. Are you ready to pray? Let's pray. Let's pray after study. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan. Bu Ratna mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ratna sudah memimpin proses pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, kita ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit, teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin istirahat terlebih dahulu atau ingin sholat duha, dipersilakan ya. Kita kembali lagi nanti tepat pada pukul jam 9. 90 menit ya, teman-teman ya. Ada waktu 12 menit lagi. Kita kembali lagi jam 9.40 menit. Bagi teman-teman yang ingin stay on terus di sini juga tidak apa-apa.